Jangan lupa sukureber anggerber. Jangan lupa sukrab ya. Halo Nyon, kita harus persiapan hari ini. Lagi masak-masakan, masak-masak jengkol, sour kol, sour campur campur apa ya? Kol-kolan gitu loh. Let's go, tomorrow kita harus lihat. Biasanya kan aku masak makanan yang serius-serius, enak-enak, terus kayak ingredients-nya ribet-ribet, fancy-fancy gitu. Hari ini soalnya aku mau menantang seseorang karena aku merasa tersinggung. Kenapa? Jadi hari ini ada bintang tamu spesial yang pastinya kalian semua udah tahu siapa itu dia, karena dia lumayan terkenal gitu, tapi aku males sih ngakuin dia terkenal. Soalnya apa? Dia orangnya agak-agak ya sombong, arogan gitu. Dia tuh suka pamer-pamer kehidupannya dia, naik jet pribadi lah, terus kayak kenal-kenal sama pejabat mana-mana gitu lah. Sebenarnya sih kalau itu urusannya dia ya, bodo amat, aku bodo amat sama hidup orang yang ngurusin. Cuman aku tuh rada tersinggung karena aku pernah nonton video Q&A-nya dia di channelnya dia. Waktu itu ada kayak orang atau netizen yang nanya gitu, "Kak, kenapa gak bikin video masak? Coba dong bikin video masak." Terus ini orang bilang, "Masak, masak ngapain di videoin? Masak itu kan gampang. Apa yang perlu di videoin dari masak? Gak penting." Di situ aku merasa tersinggung dong sebagai orang yang bikin konten cooking dengan susah payah dan sepenuh hati. Aku berbagi resep ke kalian semua di rumah, dibilang cooking itu gak penting, buat di videoin gampang. Dari Faisal Akbar. Uish. "Bikin video masak nyol, hahaha, ancur." Masak itu gimana sih? Masak kan masak-masak gue yang doang aja gitu loh, kayak diskopanin gitu loh. Ya kan masakan aja, ya kan dari yang susahnya gitu loh. Masak-masak aja gitu. Jadi hari ini aku mau mengundang dia, sebenarnya aku mau menghukum dia sih. Suruh dia masak, emang iya masak tuh gampang dan dia harus makan masakannya dia sendiri. Kira-kira dia bisa atau enggak ya. Aku langsung panggil aja bintang tamunya. Masuk! Dia adalah, ayo dong masuk! Coba! Lihat dong badannya kayak ya atletis gitu kan, terus gagah gitu kan. Kira-kira siapa nih bintang tamunya? Coba kita reveal. Nah, tepuk tangan semuanya. Tepuk tangan. Jadi dia ini adalah ajudan pribadi, bener nggak? Jadi dia kan ajudan pribadi, jadi gue manggil lo Dan ya kan? Kan lo ajudan, ya kan Dan? Jadi sekarang gimana? Perkenalkan dulu dong, lo itu siapa gitu. Karena kayak orang-orang mungkin ada yang udah tahu karena lo kan terkenal, tapi mungkin ada yang belum tahu juga. Jadi perkenalkan, halo gitu. Halo guys, gue bersama mbak paling cantik di dunia ini, yang apa sangat indah sekali, yang sangat profesional tukang masak-masak di Indonesia ini, harus disupport sebagai tukang masak dan tukang ini. Salah satu aku lihat ini di dia salah satu dokter gigi atau dokter-dokteran dan dokter gigi kayak gitu. Inilah salah satu terbuat dari dokter gigi dan terbuat dari alam dan alam semesta. Kita harus membuat apa ya, dia produknya paling keren di dunia ya. Oke. Gimana? Oh, oke. Okay. Gimana?
yang paling top di dunia, dan kita harus apa, harus support, yang harus semangat dan support-supportin. Dan harus apa, channel ini harus diapain? Channel ini semakin naik pro, harus di subscriber gitu loh. Yeah. Okay. Harus kita masak dulu dong. Tunggu dulu. Kayak hari ini kan nih udah pakai bajunya, lihat nih tulisannya Cooking with Andin. Jadi artinya apa nih? Cooking artinya apa? Cooking is with Andin. Nah, cooking artinya apa? Ini kok dihilangi artinya ini aja dapur badi. Oh, oke. Okay. Jadi hari ini mau cooking, udah siap kan? Yoi. Belum makan kan? Belum. Jadi kita mau masak buat ajudan pribadi makan. Lihat kan badannya kayak ya atletis. Jadi porsinya harus gede dong. Hari ini gue mau ngehukum lo karena lo bilang kan katanya masak itu gampang. Emang gampang masak itu? Gampang banget. Jadi enggak cuma disiapkan kompor aja. Tapi kenapa di video Q&A lo bilang katanya masak itu gampang, ngapain di videoin gitu? Kenapa? Emang kenapa kalau orang mau videoin masak emang kenapa? Masak aja gitu loh. Oh, masak aja di rumah. Jadi enggak perlu di videoin gitu ya. Gimana? Ya udah deh, daripada ribut-ribut ya kan panjang, gue pengen gue capek nih orang. Mendingan kita langsung aja ya masak ya. Oh, udah pernah makan ini belum? Samyang belum? Samyang apa tuh? Samyang? Masa gak tahu sih? Kurang gaul nih. Gak tahu Samyang? Oke,
Jadi guys, ini baunya jujur udah pedes banget ya nggak baunya? Gila. Jadi semua kru yang di sini, ini di kanan kiri depan ini kan banyak kameramen juga. Dan mereka semua itu bilang kalau gila baunya pedes banget. Jadi sampai ke situ bener nggak? Tuh. Jadi baunya pedes banget dan ini kayak, aduh cabai banget. Nah, ini first bite-nya. Ayo, tunjukkan kejantanganmu. Tegang nggak? Tegang banget. Ini pedes banget. Besok harus buntu kita nih. Bismillahirrahmanirrahim. Sembuhnya apa? Sembuh. Ya makanya cobain dulu. Coba surat makan. Surat apa? Makan. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Iya. Pedes banget. Farah, minum enggak? Air keran. Jangan dong. Mau masak ya Elat, baru suapan pertama udah mau minum. Aku tuh udah pernah samyang challenge gitu sama youtuber cewek. Kita kayak, ha pedes banget ya, tapi tuh gak boleh minum sampai akhir. Ini yang katanya ajudan pribadi, sombongnya gak tau lagi kayak apaan. Baru suapan pertama udah minta minum. Gentleman emang kayak gitu. Ini sariawan nih. Jadi, gue selama hidup ini, gue baru cobain pedes-pedes banget gitu. Ini baru pertama kali seumur hidup kali. Yang paling pedes. Gila, pedes banget. Lanjut lah. On. Oh. Ya, jadi lo udah gak kuat lagi. Kedua, suapan kedua. Udah cukup lah, on. On apa sih? Lo udah tau bahasa Inggris sih. Hah? On itu berhenti gitu lo. Stop. Cut. Ya, cut. Gak, ya elah baru satu suap doang. Udah cukup. Lagi. Lo gak malu kayak semua viewers yang nonton kayak tahu seorang ajudan pribadi makan samyang satu suapan udah nggak kuat, taruh di mana muka lo? Lo nggak kuat jadi makan masakan gue nih. On. Sama sekali, jadi cuma satu suap. Jadi guys, seorang ajudan pribadi nggak kuat makan samyang dan jadi challenge gue berhasil, dia ternyata cemen dan dia ya banyak mulut aja, banyak cincong. Jadi lo mengakui nggak kalau lo nggak bisa memakan ini cuma satu suap doang? Udah gue tantang lo. Ya kenapa lo tantang ini? Gue? Kan ini channel gue. Ada juga gue nantang lo. Pedes banget. Oke, halo guys. Sekarang kita harus penutupan karena pedes banget. Gelo. Gila bos. Gila. Gak kuat lagi. Gak kuat lah. Menyerah. Bilang, gue cemen. Angkat tangan. Bilang gini. Bilang, gue menyerah. You menyerah. Lah, you menyerah apa? Gue menyerah. Gue menyerah. Gak bisa makan ini. Gila, gak bisa makan ini seumur hidup gue dikerjain sabis-sabisan karena apa ya, keluar keringat sampai keringat dingin keluar gitu, pedes banget. Gue gak kuat. Jadi gue kalah di challenge ini. Oke, gue kalah di channel ini. Gue tantang berikutnya channel gue sikat lo, oke? Channel gue. Channelnya dia, apa namanya? Ispiandina. Ispiandina yang punya dokter-dokter banyak yang punya gigi. Jangan lupa subscribe juga di YouTube gue bersama Cina-Cina. Nanti Max, lo mau tantang gue? Iya dong, gue tantang lo. Siapa di takut? Channel YouTube gue. Gue. Tadi udah kalah 1-0 guys. Gila, pedes banget. Oke, see you tomorrow. Asal sendal sembuh.
ada besi sende besi sende nas sunah te todas.